Suruh kami keluar, jangan takut, kita takut kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang tugasnya dari sana kan, apalah artinya seorang menteri kesehatan. Hasil audiensi tadi di dalam seperti apa, Pak? Hasil audiensi kita nggak ditemuin. Kita nggak ditemuin dengan berbagai alasan mereka menghindar. Jadi hasilnya patut ditengarai bahwasannya orang-orang Kemenkes memang orang-orang yang nggak punya data. Mereka cuma memaksakan kebijakan tanpa didasari oleh data dan fakta. Karena apa yang kami minta tadi di dalam itu sudah pernah kami diskusikan pada pertemuan kami di awal. Dan itu videonya masih ada. Tanggal 22 Desember kami melakukan aksi untuk meminta terjadi diskusi terdebat terbuka. Bahkan di situ saya katakan, kalau saya salah, saya bersedia dihukum seumur hidup dengan data dan fakta. Hari ini tadi, mereka tidak menemui kita. Jadi patut diduga mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan data dan fakta kebenaran hanya untuk memaksakan kebijakan-kebijakan. Hari ini kami tahu, bahaya untuk anak-anak Indonesia. Jaga anak-anak kalian. Pihak Kemenkes yang notabene sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap masalah pandemi, masalah vaksinasi, mereka tidak berani untuk diskusi debat terbuka. Bahkan di dalam saya menantang semua di Kemenkes, di hadapan Bapak Kepolisian. Saya katakan, sekarang laporkan saya, sekarang bawa saya ke kantor polisi untuk membuktikan saya penyebar hoax atau Kemenkes yang bohong. Ternyata mereka juga takut. Jadi kami menduga ada sesuatu di dalam sana dan ini akan kita bongkar, kita akan lawan terus. Anak Indonesia harus selamat dari pemaksaan mandatori vaksin. Terima kasih.